Universitas Brawijaya kembali merayakan Disnatalis yang ke-55 pada tahun 2017. Tanggal 10 Desember 2017 dilaksanakan Jalan Sehat Dis bagi seluruh keluarga besar Universitas Brawijaya, baik karyawan, tenaga pengajar, dan mahasiswa. Jajaran Rektor Universitas Brawijaya juga menghadiri kegiatan ini hingga selesai. Para peserta Jalan Sehat berkumpul di lapangan rektorat sebelum pemberangkatan. Ada ribuan peserta yang berkumpul di titik pemberangkatan. Panitia menyediakan hiburan reok sebelum pemberangkatan yang juga dihadiri oleh mahasiswa asing. Pelepasan burung secara simbolis menjadi tanda pemberangkatan peserta Jalan Sehat. Rute Jalan Sehat hanya di dalam kampus Universitas Brawijaya yang berawal dari Bundaran Rektorat UB dan berakhir di depan Rumah Pintar. Panitia sudah mempersiapkan 17.000 kupon untuk dibagikan bagi peserta Jalan Sehat. Peserta yang telah mendapatkan kupon kemudian menuliskan nama dan unit yang kemudian dimasukkan ke dalam kotak yang sudah dipersiapkan oleh panitia di meja yang disediakan di Hutan MIPA. Pada garis finis, peserta mengumpulkan satu sisi kupon dan pada sisi lainnya dapat ditukarkan dengan sarapan yang sudah disediakan oleh panitia di sepanjang jalan di depan area Samanta Krida. Reok Universitas Brawijaya kembali menghibur peserta Jalan Sehat di depan gedung UKM. Berlanjut di gedung Samanta Krida. Sebelum pembagian hadiah, peserta kembali menikmati hiburan dari Orkestra Brawijaya, Tani Maju, dan Cak Lontong. Daftar hadiah yang sudah disediakan panitia berupa tabungan jutaan rupiah oleh Bank Mandiri dan Bank Jatim, televisi, mesin cuci, kulkas, sepeda gunung, 3 sepeda motor, dan hadiah utama yaitu umroh untuk satu pemenang.